untuk sembahyang. Dia memang dah sembahyang. Dah sembahyang, Zuhur macam tu lah. Jadi nak buat filem pukul 3. Waktu tu dia berlakon untuk sembahyang Zuhur. Maka waktu itu sembahyang adalah berdosa. Kerana apa? Ya, kerana dalam kaedah, para ulama membuat satu kaedah. Al-aslu fil ibadah, ya, at-tahrim illa idza ata dalilu ala ibahati ataupun tahlil. Ya, dalam Islam ni para ulama membuat satu kaedah, ya, dalam masalah ibadah, asal hukum ibadah itu adalah haram, melainkan apabila datang dalil nas yang menyatakan keizinannya, ya, ataupun suruhannya. Apa maksud dia? Dalam masalah ibadah ni, tuan-tuan, kita tak boleh sewenang-wenangnya melakukan ibadah, melainkan atas apa-apa yang didatangkan dalil ataupun suruhan melalui nas syarak. Dalam syarak, dalam nas syarak, sembahyang ada berapa waktu? 5. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sembahyang fardu. Yang sunat macam-macam lah. Dan bagi setiap seorang hanya satu fardu saja yang perlu dilakukan. Satu kali sembahyang dia yang dilakukan. Tiba-tiba oleh kerana atas arahan lakonan, dia buat satu lagi sembahyang. Dia buat satu lagi sembahyang zuhur. Maka waktu itu sembahyang itu bukan benda yang diperintahkan oleh hukum syarak. Maka tak boleh dia melakukan ibadah sembahyang tersebut, akan berdosa. Ya, cuma ada pandangan ulama, dia kata boleh dengan syarat mestilah bukan solat yang sempurna. Maknanya dia setakat takbir Allahu Akbar. Itu pun ada syaratnya macam mana nak batalkan. Ya, dia sembahyang ni, tuan-tuan, kita tak boleh batalkan saja. Berdosa orang yang membatalkan sembahyang tak pada sebab. Jadi bila dia berlakon Allahu Akbar, nah, ya, bila dia nak batalkan, nah, katalah dia ambil scan sekejap je, ya, 5 saat je, nah, hendaklah dia akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi. Jangan habis, ya, apa ni, cut, ah, dia pun cut terus habis, tuan-tuan, dosa. Ya, sebab takrifan, ya, pengarah kata cut, dia pun kat habis macam tu saja, kan. Sebab takrifan sembahyang yang dikemukakan oleh ulama, sembahyang tu apa dia? Ya, al-af'al, ya, apa ni, satu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Ya, elok dah tadi mula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam. Jadi bila dia melakukan ibadah solat tadi, walaupun lakunan, hendaklah dia menjaga ibadah tersebut dengan diakhiri dengan salat. Begitu jugalah yang diajar oleh para ulama, kalau kita ni nak batalkan sembahyang kerana ada sebab-sebab yang dibenarkan. Ya, tengah takbiratul ihram tiba-tiba sakit perut tak boleh tahan. Kalau tahan juga memang mencret kat situlah, kan. Jadi macam mana kaedahnya? Jangan tuan-tuan terus kita keluar soft, ya, ataupun terus kita tiba-tiba batalkan. Hendaklah kita mengakhirinya dengan salam. Ya, bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi, baru kita keluar. Itu adabnya. Ya, sebab tak boleh kita membatalkan sembahyang tanpa sebab. Ya, ini kaedah yang diajar oleh para ulama. Hikmah bersuci. Ya, apa hikmah dia? Ya, penulis ini, sekarang ini dia bawa satu, ya, kisah, ya, satu contoh. Bila seorang murid hendak datang ke sekolah, hendaklah ia terlebih dahulu membersihkan kain dan badannya, membersihkan gigi, mulut, kaki, tangan, dan juga menyikat rambutnya supaya jangan dimarahi oleh guru. Bila ia telah berhadapan dengan gurunya di sekolah, ia memberi hormat dengan sebaik-baiknya menurut aturan-aturan yang semestinya. Gurunya itu tentu akan bertambah sayang kepadanya, dan dia tentu akan mendapat pujian bahawa ia adalah seorang anak yang bersih dari najis. Ya, dia bagi satu perumpamaan. Lalu dia datangkan contoh yang ada kaitan dengan, dia bagi pula contoh lain. Begitu pula apabila seorang hendak menemui seorang pembesar, tentu lebih dahulu dibersihkannya kain dan badannya,
dihilangkan bau-bau busuk dari anggota dan pakaiannya supaya jangan terbau oleh pembesar itu. Dan bila terbau olehnya, tentu pembesar itu akan benci kepadanya dan akan mengatakannya seorang yang kotor. Ya, kita nak jumpa, tiba-tiba dipanggil oleh menteri besar ataupun dipanggil oleh sultan, agak-agak macam mana tuan-tuan. Hari itu perfumnya tak berapa botol dah disembur. Ya, kainnya tuan-tuan, bajunya digosok tu, saiznya tuan-tuan. Ya, lurus saja daripada atas sampai bawah. Seluarnya tuan-tuan dah. Ya, kalau yang perempuan dengan makeupnya, dengan wangi-wangiannya dan sebagainya. Itu kita nak bertemu dengan manusia, dengan orang besar. Apabila hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui lahir dan batin manusia, mulai dari gerak langkah yang dilakukannya sampai kepada niat di dalam hatinya, tidak ada kejahatan atau kebaikan yang tersembunyi baginya walau sebesar mana sekalipun. Sudah tentu bahawa pakaian dan badan kita hendaknya lebih dibersihkan kalau hendak menghadap kepadanya. Disuruhnya kita mensucikan badan kita, mencuci mulut, mencuci kaki dan tangan, mencuci hidung dan mata kita. Itu hanya sekadar perbuatan lahir sahaja. Tetapi maksud yang sebenarnya bukanlah hanya sekadar suci yang lahir itu, melainkan supaya anggota batin kita disucikan seluruhnya. Itulah hikmah tuan-tuan. Ya, kita berwuduk, basuh muka, basuh ya tangan, basuh kepala, basuh kaki, niat dan sebagainya dengan tertib yang diajar ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan, bukan hanya sekadar untuk membersihkan ya tubuh badan kita, fizikal kita, tetapi lebih daripada itu. Ya, bila kita taat kepada perintah Allah yang menyuruh kita berwuduk, kita juga membersihkan hati kita. Ya, untuk menjadi seorang hamba yang patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bukan takat saja fizikal kita bersih, hati kita juga tuan-tuan kita bersihkan untuk jadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah suka kepada orang-orang yang suka bersuci, yang suka jaga kebersihan. Sebab apa? Orang-orang ini orang yang taat kepada perintah Allah. Orang-orang yang suka bersuci, yang jaga kebersihan, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tahu juga tuan-tuan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamalun, ya, fayuhibbul jamal, ya, innallahu jamilun fayuhibbul, ya, jamil. Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat cantik, sangat indah, dan Allah suka kepada keindahan, dan Allah suka kepada hamba-hambanya yang menjaga kecantikan. Kadang-kadang kita jumpa orang Islam dia pakaian compang-camping, ya, dengan kotornya, dengan baunya, dengan busuknya, apoknya, kan, macam Bangla yang lawan dengan Malaysia tu, yang Malaysia kalah tu, kata Raja Gombal. Dia kata Malaysia tak boleh main. Kenapa? Sebab ketiak orang Bangla ni bau ekstrim. Tak tahulah macam mana tuan-tuan. Agaknya tak pernah pakai deodoran. Ya, sampai tak boleh main. Ya. Kerja-kerja bola, Allah, bau dia tak boleh nak kerja bola. Nah. Orang Bangla main gini-gini je tuan-tuan. Sampai orang Malaysia kalah. Mujur menang lah, ya, sebab Bangla tak masuk. Nah, apa ni lawan Thailand. Ya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kecantikan. Allah ni dia cantik, indah, dan Allah suka kepada kecantikan. Jadi ada orang ni kadang-kadang dia bagi alasan, bau badan, bau apa semua, dia kata dia nak zuhud. Tuan-tuan kena ingat, zuhud tidak menafikan kecantikan dan kebersihan. Nak cerita zuhud, tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang yang zuhud. Dia ada dua je pakaian, tuan-tuan. Ya, satu pakaian dia pakai, ya, dan pakaiannya tuan-tuan ketika Umar, ya, meninggal dunia ada lebih daripada, ya, 7 koyak baju dia, tuan-tuan. Dia khalifah, dia presiden, ya, sebuah negara Islam yang punya jajahan takluk yang cukup luas. Tapi zuhudnya tuan-tuan, ya, cukup hebat.
Tetapi zuhudnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia seorang yang cukup jaga kebersihan. Rasulullah tuan-tuan seorang yang zuhud. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang suka jaga kebersihan. Nabi suka kepada wangi-wangian. Ya, Nabi suka wangi-wangian. Kita nak zuhud tiba-tiba bau apa? Ya, tak betul. Ya. Kadang-kadang bajunya tak basuh. Ya, seminggu. Ya, ya, malas basuh dan sebagainya. Ya. Maka kita telah menyalah, salah faham terhadap konsep zuhud tadi. Ya, tawaduk ataupun sebagainya. Ya, jadi nak zuhud-zuhud lah, tapi kebersihan tu kena jaga. Ya, sebab Allah suka kepada orang yang menjaga kebersihan. Pada lahirnya tangan yang kita basuh, muka yang kita sucikan, tetapi dalam batinnya hatilah yang kita basuh itu. Ya, walaupun hakikatnya kita basuh muka, tangan, kaki dan sebagainya, sebenarnya kita membasuh dan membersihkan hati kita. Ya, untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Bukan dengan air yang kelihatan ini, tetapi dibasuh dengan air taubat, iaitu kembali kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Siapakah orang-orang yang mengerjakan wuduk? Siapa dia? Orang yang nak beribadah kepada Allah. Tak adalah tuan-tuan orang yang malas sembahyang ni dia berwuduk. Tak ada. Orang yang minum arak, nak minum arak dia wuduk dulu, ada? Tak ada tuan-tuan. Dengan arak-arak tu dia wuduk. Dah melampau sangat lah tuan-tuan kan. Eh? Tak ada. Hanyalah orang-orang yang taat kepada Allah sahaja yang akan bersuci, yang akan berwuduk, yang akan menjaga kebersihan. Maknanya tuan-tuan, dengan berwuduk itu sahaja sudah melambangkan suatu bentuk penyucian hati yang dilakukan oleh orang itu. Ya, wuduk itu saja telah ya, membuktikan bahawa orang dia adalah orang yang ingin kembali kepada Allah dengan menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu, serta berjanji kepada diri sendiri bahawa tidak akan mengerjakan perbuatan yang salah lagi. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan bersuci itu. Ya. Jadi bukan hanya suci lahir tetapi juga suci batin. Ya, kita nak bersihkan diri kita daripada dosa. Ya. Sebab itu ya, sembahyang ni tuan-tuan di antara salah satu cara untuk kita membersihkan dosa. Ya, satu hari Allah perintahkan kita 5 kali. Bila orang yang melakukan sembahyang ni tuan-tuan, maknanya orang yang nak ingat Allah. Bila orang ni ingat Allah, tuan-tuan dia akan ingat ya, benda-benda yang Allah larang. Maka tuan-tuan, bila dia ingat, bila dia sembahyang, dia ingat Allah, dia tahu Allah melarang perkara-perkara tertentu. Bila dia lakukan perkara itu, maka dalam sembahyang dia akan merasa insaf. Lepas sembahyang tuan-tuan, dia akan rasa menyesal dan ingin kembali bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi orang yang tak sembahyang, ya, dia tak berwuduk. Ya, dia tak akan berwuduk. Jadi fizikalnya berada dalam keadaan putuh. Bahkan jiwanya bila tak sembahyang tuan-tuan, dia tak ingat dosa. Dia tak sedar, dia lalai dengan dosa-dosa. Dia tenggelam dengan maksiat yang dia lakukan. Dia bukan orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukanlah mensucikan hati yang dimaksudkan dengan membasuh anggota yang 7 ini, maka apalah gunanya oleh Tuhan sekadar suci badan dan pakaian saja, kalau hati berkarat dipenuhi oleh kotoran dan khurafat yang membawa syirik dan kafir terhadapnya, sebagai dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila